Inilah aksi ratusan pemuda yang menggunakan sepeda motor mengganggu arus lalu lintas di Desa Punggulan, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya mengganggu jalan, para pemuda juga mengancam keselamatan warga yang melintas. Pasalnya, para pelaku melempari pengguna jalan menggunakan petasan. Atas laporan warga, petugas kepolisian dari Polsek Air Joman dan Satlantas Polres Asahan membubarkan kerumunan warga. Sejumlah pengendara kocar-kacir menghindari tangkapan petugas. Sebanyak 18 kendaraan dan puluhan pengendara diamankan serta dibawa ke Mapolsek Air Joman. Sebagai efek jera, kendaraan ditahan petugas dan dilakukan penilangan. Selain itu, nantinya pengendara yang terjaring akan dipanggil orang tuanya. Orang kali, Pak. Orang ini selain kumpul di jalan, ngapain aja orang di jalan? Ya, memang nongkrong-nongkrong, tapi jalur ini kan macet jadinya. Main petasan ya? Lempar-lempar petasan gitu. Selain itu main petasan juga ya, Pak? Ah, itulah, Pak. Itu biasanya ngumpul dari jam berapa? Gak tahu itu, Pak. Aku tadi lewat jam 6 lah. Jam 6 udah rame? Menurut informasi dari masyarakat, bahasanya maraknya anak-anak muda di Simpang Gadis, Simpang Janda, main-main petasan, sehingga terhalang masyarakat yang penggalas mencari makan. Sementara hasil operasi itu tadi, ada kita amankan sepeda motor, ada berkisar berapa tadi? 18, dan berikut nanti orangnya kita bawa juga ke kantor, ke Polsek, dan kita panggil orang tuanya, supaya orang tuanya bisa membuat pernyataan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.